Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview jam speaker dari brand Robot, yaitu Robot RB150. Ini tuh jam speaker termurah ya di Robot, karena dia dijual di bawah 100 ribu, cuma 90 ribuan. Tapi fiturnya tuh udah cukup lengkap sih, dia ada jam dan lain sebagainya. Kalau kalian berminat, linknya nanti akan gue taruh di deskripsi di bawah. Seperti biasa, sebelum kalian beli, alangkah baiknya kalian nonton dulu supaya kalian tuh tahu kira-kira ini tuh bagus atau cocok gak sih buat kalian. Jadi langsung aja kita bahas, ini dia Robot RB150. Oke, langsung aja. Dari sisi build quality-nya standar ya, ini tuh berbahan plastik dan finishing-nya sih cukup rapi. Warnanya ini hitam, ada dua warna, kalau nggak salah ada hitam dan ada putih. Di atasnya ada 5 buah tombol, dan di sisi kanan ini ada charging portnya sama bisa pakai memory card. Untuk speaker sendiri, dia terletak di sisi belakang, ini ada satu buah speaker, mempunyai power output 3 watt. Untuk tombolnya kita cobain ya, ini paling kiri ini buat mati nyalain. Power off. Bluetooth mode. Untuk mau pergantian modenya, kalian pencet tombol M ini. Di modenya sendiri ada radio, ada bluetooth, ada jam, sama ada buat pakai memory card ini. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti mode, tinggal kalian pencet yang M ini. Sebelahnya ini ada tombol volume, dan paling kanan ini ada tombol ada set ya. Set ini buat kalian ngatur jam atau alarm yang pengen kalian pasang. Untuk alarmnya sendiri, dia bisa ada dua memory alarm. Jadi kalau kalian pengen ngeset alarm di jam 6 pagi sama jam 4 sore misalkan, kalian bisa langsung ngeset dua alarm sekaligus dan dia akan bunyi di jam 6 pagi dan jam 4 sore. Ataupun kalian hanya memilih salah satunya, misalkan jam 6 paginya juga bisa, atau jam 4 sorenya juga bisa, atau kalian matiin semua juga bisa, dan itu tuh sangat mudah. Jadi misalkan seperti ini, dia tuh alarmnya nonaktif. Kalau kalian pencet sekali, dia akan mengaktifkan alarm pertama. Kalau kalian pencet sekali lagi, dia akan mengaktifkan alarm kedua. Kalau kalian pencet sekali lagi, dia akan mengaktifkan dua alarm bersamaan. Dan kalau kalian mau matiin, tinggal kalian pencet sekali lagi. Untuk mode jam sendiri, ini ada 24 dan 12. Jadi basicnya standar lah ya, seperti mode-mode jam pada umumnya. Dan di depannya seperti yang kalian lihat, ini tuh ada kacanya seperti ini, dan kacanya itu mantul banget. Jadi buat gue sendiri, terkadang gue agak sulit melihat jamnya di kacanya ini, karena kacanya ini terlalu mantul, terutama kalau siang hari. Meskipun di Robot RB550 atau Acom juga mempunyai efek mirror seperti ini, tapi di kedua buah jam digital tersebut tuh lebih mudah dilihat dibandingkan RB150 ini. Untuk size-nya, RB150 ini termasuk size yang kecil ya, jadi kalau kalian memang pengen mencari jam speaker yang kecil, ya ini lebih cocok buat kalian. Selain itu juga, seperti RB550 juga, di sini tuh udah ada temperatur suhu ruangan, dan ada sisa baterai yang akan bisa ditampilkan beberapa detik secara otomatis kayak gini. Dia akan menampilkan suhu ruangan, dan dia akan balik lagi ke jamnya, jadi gue nggak tahu, gue nggak nemuin kalau ketika gue mau langsung lihat suhu ruangan nggak bisa, jadi gue kayak harus nungguin sampai suhunya itu tampil secara otomatis setiap beberapa detik sekali. Dan ini tuh sisa baterainya 58%. Baterainya sendiri dia ada punya kapasitas 1200 mAh. Kalau untuk jamnya aja, dia mungkin bisa bertahan sekitar 2-3 harian. Dan ketika kalian pakai buat speakernya, dia bisa bertahan sekitar 3-4 jaman tergantung volume yang lagi kalian mainkan. Itu aja sih paling dan kekurangannya dari RB150 ini, ya paling dari radionya aja ya, yang memang nggak bisa menangkap frekuensi secara jelas. Jadi gue rasa dari sisi radionya ini tuh hampir nggak berguna sih. Gue nggak tahu yang salah dari unit gue ini, atau memang radio di RB150 ini nggak cukup baik buat menangkap frekuensi yang ada di Jakarta ini. Terus untuk sound quality-nya sendiri, seperti biasa ya, kalau sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang pastinya punya selera yang berbeda-beda. Tapi seperti yang selalu gue bilang, untuk jam speaker seperti ini, pastinya gue nggak berharap mempunyai sound yang bagus. Jadi
Kalau kalian punya budget 100 ribu dan kalian hanya mencari sebuah speaker yang punya sound quality yang lebih baik, ya kalian jangan beli RB150 ini, karena akan ada banyak speaker di luar sana di budget yang sama mempunyai sound quality yang jauh lebih baik dibandingkan RB150 ini. Tapi kalau kalian memang mencari sebuah jam speaker dan punya fitur yang lengkap di range harga 100 ribu ini, ya pastinya RB150 ini pilihannya yang paling menarik ya, karena memang yang utama dari jam speaker ini yang menurut gue adalah dari sisi fitur jam tersebut. Kalau dari sisi speakernya, suaranya ini cenderung mendem dan asal bunyi aja sih kalau menurut gue. Jadi kayak ya secara detail segala macam gak akan bisa kalian dapetin pada speaker robot RB150 ini. Karakternya sih kalau kata gue tuh mirip lah sama RB550 ataupun Acom yang udah sempet gue review ya. Jadi ya gue gak bisa komen banyak, intinya dari sisi speakernya cenderung biasa aja. Tapi dari sisi fitur ya ini wajib kalian pertimbangkan. Tapi kalau buat gue pribadi, kalau gue lebih baik nabung dikit beli RB550 atau beli Acom-nya, karena dia mempunyai apa ya kayak build quality yang lebih baik, jam yang lebih clear menurut gue. Secara visibilitasnya di sini tuh terlalu mantul, jadi kalau siang hari agak lebih menyulitkan gue. Tapi di luar itu ya kalau kalian punya budget yang pas-pasan, ini pun masih cukup oke kok buat kalian miliki. Itu aja sih yang bisa gue share mengenai robot RB150 ini, dan di akhir video ini gue akan muterin sedikit sound sample biar kalian tahu kurang lebih kualitas speakernya. Thank you banyak yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't move on the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it.